Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Sukses selalu. Mau dijual lagi sama jadi panjang umur, mudah rezeki, enteng jodoh. Ya, yang belum menikah ya tentunya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah bagusnya siapkan cemilannya beserta kopinya untuk menemani Anda menyaksikan video terbaru dari saya. Ya, untuk video kali ini masih dari Jembatan Puri Sorong Papua, yang mana kali ini saya berada di tempatnya Bang Tiar. Ya, ini adalah sosok ikan salem atau ikan tola ya, dalam bahasa Papua dikatakan tola, di Makassar bilang lauro. Ya, berikut ini adalah tiga pemotong andal dari Jembatan Puri Sorong Papua. Mana yang Anda saksikan adalah ikan tola, ukurannya sendiri ya, baby tuna dan tuna ukuran sedang, istannya Bang. Untuk jadi lebih jelasnya silakan disimak sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe. Demikian, selamat menonton, semoga terhibur. Selalu bersyukur. Potongnya pun sayap-sayap. Tidak, kantong merah jadi tidak nampak. Warnanya sudah ada yang goreng. Dari ikan tola tak menuju ikan ekor kuning. Pakde di mana? Siapa? Pakde. Mangkam. Oke, makan lo kosong sih bang. Awas parah. Oke, nambah mau ke bangku. Kita 100 dolar. Kita
ada ikan, saya taruh di belakang sana. Potong dari mana? Potong dua. Belah dengan kepala kapan? Gimana? Belah dua saja sama bersihkan. Dia dari standnya Bang Tier kita menuju di standnya Bang Iwan ya. Ini adalah tuna dari belah-belah ini. Mana 70? Oke, mantap. Ganti parang. Kalau dilihat macam berat yang itu kan? Berat kan? Tidak.
tajamin itu kalau enggak. Oh. Kalau tulang ini kasihin. Oh. Beda tipe beda cara gosoknya. Kalau di daging kayak silet. Oh, kayak silet dia ya. Iya, jadi menggunakan dua parang kali ini. Satu parang spesialis kepala, satu spesialis daging. Bis. Bis. 10, Pak, 10. 10 ya.